senior. Upacara unggun dimulai. Pemimpin regu menyiapkan regunya masing-masing. Pemimpin unggun memasuki lapangan unggun dan mengambil alih pimpinan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, upacara unggun kuarti ranting gerakan Pram Kacongyang di bumi perkemahan Desa Babakan Asem dimulai. Ketua kuaran selaku pembina unggun memasuki lapangan unggun. Siap! Laporan pemimpin unggun kepada pembina unggun. Unggun, siap, dilaksanakan. Siap, laksanakan. Amanat pembina unggun. Amanat istirahat di tempat. Red. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kebetulan beliau yang menyaksikan upacara ini, selamat datang di arena perkemahan Jemore Koran dan Kinturan Songyang yang disanakan di Desa Babakan Asem. Tak lupa kepada kakak-kakak semuanya, pembina duta panitia yang saya hormati, tidak lupa anak-anak semuanya yang mengikuti Jambore Ranting Kebangsaan yang kakak cintai. Alhamdulillah, malam ini kita malam terakhir untuk perkemahan kita Kecamatan Songyang. Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bang, kakak-kakak panitia semuanya, juga pembina semuanya. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekarang kita merangkul nanti setelah dan kita melihat api ini nanti dalam waktu bumi, bukan kita dewa-dewakan api, bukan, tapi motivasi, penyemangat, menghangatkan diri kita. Sekali lagi, kita tunggu di sini bukan kita memuja-muja api, tapi lapang hati kita harus semangat. Dan lupa, terima kasih kepada Mas Ujoy, Bapak Pemuda Desa Babakan Asem yang sudah menerima kita sebagai bumi perkemahan Kecamatan Songyang. Walaupun keadaannya semacam ini, sangat terima kasih kepada aparat pemerintah Desa Babakan Asem. Selanjutnya, kakak-kakak dan mungkin adik-adik seperti Andi, selama 3 malam 4 hari kita mendapatkan ilmu
mudah-mudahan ilmu yang berkarakter di kepermukaan, mudah-mudahan melekat dalam hati sanubari. Apa yang sudah dilaksanakan di sini, walaupun itu sakit tidak sakit, baik atau baik, bisa dirasakan. Yang selalu ada lindungan Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu syukur. Bacaan doa. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang penuh dengan rahmat dari Mu-Yara, serta jadikanlah kegiatan ini yang membawa manfaat besar bagi kami. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah anak-anak kami dan keluarga kami juga murid-murid kami, ya Allah, keluarga yang diberkahi dan dikaruniai oleh-Mu, ya Allah. Bil khusus jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, dalam gerakan pramuka Muara Congkeang ini, anak-anak yang solih dan solihah, yang senantiasa mengantarkan bangsa Indonesia yang tercinta ini. Jadikanlah anak-anak kami garda terdepan, garda terdepan, garda terdepan, ya Allah, dalam mengantarkan bangsa Indonesia, ya Allah, menuju bangsa Indonesia tercinta ini yang mandat bayi batun warabut obor, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pelaporan pemimpin unggul kepada pembina unggul. Acara apapun telah selesai, teman-teman. Bina unggul, lapangan unggul. Baik, depan. Siap! Pemimpin unggul meninggalkan lapangan unggul setelah menyerahkan pimpinan kepada pemimpin regu. Komandan.
pemimpin pasukan masing-masing agar dapat memberikan pasukan masing-masing. Laksanakan. Prosesi penyulutan unggun. Thank you.
Dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Upacara unggun di bumi perkemahan Desa Babakan Asok selesai. Pasukan dapat dibuka. Merdeka! 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 Konyol-konyol! Ganti posisi, ay. Ini rame. Tiis. Ini kak.